Berikut ini cara mengatasi baterai Realme boros, cepat habis, ataupun cepat panas. Nah, bagi kalian yang menggunakan Realme, langsung saja berikut ini ada beberapa tips yang bisa kalian cek untuk mengetahui apakah kita penggunaannya normal atau gara-gara aplikasi tertentu. Jadi, buka yang namanya pengaturan. Di sini kita langsung ke bagian menu baterai yang ini. Jadi di menu baterai ini kita akan melihat grafik penggunaan baterai kita. Penggunaan baterai menurut aplikasi. Nah, di sini akan terlihat nanti di bawahnya aplikasi apa saja yang menggunakan cukup besar daya. Sehingga dengan kita ketahui, kita akan tahu baterai habis gara-gara apa. Kalau kalian yang suka main game berat, itu wajar cepat habis karena sistem HP-nya kadang tidak dibuat untuk main game. Tapi kita paksakan main game itu memang cepat habis, tapi kalau kalian penggunaannya normal saja lalu baterainya cepat drop, ada dua kemungkinan. Pertama, ada aplikasi berjalan yang menguras baterai kita, atau usia baterai kita yang sudah tua, jadi harus diganti. Jadi solusinya ada beberapa tips sederhana kalau ingin menghemat baterai. Kalian bisa lihat di ini, di pusat kontrolnya. Kalau ingin menghemat baterai, kalau WiFi tidak digunakan, dimatikan. Lalu lokasi kalau tidak dipakai, dimatikan. Kemudian ada lagi NFC. Kalau ada sensor NFC yang lagi aktif, dimatikan juga. Kebetulan di HP ini tidak ada. Kalau hotspot yang lagi kalian bagikan tidak ada koneksi ke tempat lain, dimatikan juga yang ini. Gunakan mode gelap. Mode gelap itu menghemat baterai karena cahaya latarnya kan sedikit. Kemudian kecerahannya gunakan kecerahan otomatis. Jadi kecerahan otomatis ini membuat HP kita lebih redup ketika kita di tempat gelap. Jadi tidak konstan saja di cahaya yang sekarang. Kemudian kalian bisa juga mode hemat daya ini kalau baterainya sudah sekarat. Jadi bisa bertahan beberapa jam kemudian. Jadi dengan kita melihat penggunaan baterai ini tadi, kita tahu aplikasi apa saja yang menguras baterai. Dengan tahu kita bisa pilih atau hapus aplikasinya supaya tidak lagi menguras baterai kita. Kalau kalian suka main game yang sangat berat atau aplikasi lain, itu wajar cepat habis. Kemudian jangan lupa matikan selalu HP-nya supaya sistemnya ke refresh. Karena kalau HP jarang dimatikan itu dia akan berat, makanya cepat habis baterai. Jadi selalu matikan HP-nya.